teman-teman, kembali lagi di channel aku, Wanda Alhaya. Kali ini aku akan ngajarin kalian caranya nyatok blow, dan ini cocok banget untuk rambut kalian yang modelnya butterfly kayak aku. Nah, sebelum kalian nontonin video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Oke, yang pertama-tama ini aku pakai hair serum dari Ginsella. Ini aku pakai di ujung-ujung rambut aja supaya rambut aku nggak lepek. Nah, setelah pakai vitamin ini, kita section rambut kita menggunakan jepitan gini, dibagi-bagi gitu. Terus kita sisir. Di sini aku pakai 210 derajat. Ini aku pakainya agak panas karena emang rambut aku bandel. Dan cara nyatoknya tuh gini, awalnya tuh lurus, terus di ujungnya itu aku agak belokin ke dalam gitu supaya hasilnya blow. Nah, di rambut yang sebelah sini, ini kita sama aja caranya, dilurusin dulu, terus di dalamnya di blow gitu. Ini aku percepat aja karena dari ujung rambut sampai ke poni itu caranya sama, dilurusin dulu terus di blow ke dalam gitu. Oke, kita udah sampai di part ngerapihin. Ini rambutnya udah lurus, cuma maybe kurang blow. Jadi ini kita blow lagi bawahnya. Dan ini catokannya udah selesai. Dan kalau kalian minta tutorial apa, kalian boleh langsung komen aja, langsung aku buatin.